Ini kita cuma fokus pada dirinya dan membangun hubungan dengan divisi divisi yang lain supaya mendukung. Kita beri kebukaan yang mulia bagi motivator kita, Bapak Haryanto Kandani. Selamat malam. Wow, kalau saya katakan selamat malam, ada katakan luar biasa. Selamat malam. Supaya semangat semua, saya mau kita bagi berdiri ketemu minimal 5 orang. Kita kasih tos bilang kamu memang luar biasa. Oke. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya yang luar biasa. Wow, senang sekali bisa berbagi buat para pengusaha-pengusaha dan para ibu bapak yang hadir di malam hari ini. Sebelum saya mulai membawakan seminar, saya mau bertanya pada Anda, kalau Anda ikut seminar, Anda senang seminarnya yang fun atau yang boring? Wow, catat dulu apa yang menjadi harapan Anda ya. Penting sekali kita ciptakan suasana yang fun malam hari ini. Karena siapa yang baru pulang kerja, siapa yang baru pulang beraktivitas, ya? Nah, mungkin Anda cukup lelah ya beraktivitas dan malam hari ini Anda ikut seminar lagi. Saya mau katakan kalau hati senang, otak mudah belajar. Setuju? Nah, yang kedua kita ciptakan suasana yang positif. Kenapa? Karena Anda hadir dari berbagai kalangan, Anda hadir dari berbagai bidang. Inilah tempat kita membangun network karena banyak teman, banyak rezeki. Setuju? Nah, dan yang terakhir sebelum saya mulai, mic-nya mungkin bisa diturunin volumenya. Oke, kita perlu all out. Katakan sama-sama all out. Bapak Ibu bisa lupa semua materi seminar malam hari ini, tapi satu hal yang Anda ingat, kalau hidup mau sukses harus all out. Katakan sama-sama all out. Nah, saya mau tes dulu all out-nya, semangatnya ya. Karena all out itu artinya banyak, habis-habisan, fokus 100%, totalitas. Jadi kalau kerja, berbisnis harus apa? All out ya, kita melayani harus all out ya. Saya makan all out, saya belanja all out, saya membangun keluarga saya dengan all out karena disitulah menciptakan hasil. Tepuk tangan dulu buat Anda semuanya. Oleh karena itu saya mau tes dulu semangatnya ya. Saya bagi dua grup ya, grup kanan, grup kiri. Kalau saya bilang apa kabar, saya mau dengar Anda bilang luar biasa. Saya mau lihat lebih semangat mana, lebih all out mana, grup kanan atau kiri. Kita tes sama-sama ya. Oke, grup kiri dulu. Apa kabar? Luar biasa. Wow, kita tes yang di sini. Grup kanan yang mau kalah. Kamu memang luar biasa. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai seminar ini. Selamat datang di Full Gospel Businessman. Terima kasih atas undangannya. Dan hari ini kita membahas bisnis breakthrough. Kalau boleh saya tahu, berapa banyak di antara Anda adalah seorang pebisnis, entrepreneur, buka toko, buka dagangan, ada sesuatu yang Anda kelola, bisa angkat tangan? Termasuk bisnis online, boleh juga ya. Siapa yang seorang profesional bekerja di sebuah perusahaan, mau angkat tangan? Ya, beberapa. Berapa banyak di antara Anda yang masih ada di dunia pendidikan? Mungkin mahasiswa yang mau belajar tentang bisnis. Bisa angkat tangan? Ya, atau mungkin SMA, SMP boleh ya. Nah, Bapak Ibu, berapa banyak di antara Anda yang ibu rumah tangga? Mau angkat tangan? Wow, luar biasa. Ibu rumah tangga juga penting seminar ini supaya bisa mendukung suaminya lebih sukses lagi di dalam bisnis. Are you ready? Katakan yes. Yes. Pokoknya 2 jam ini kalau saya katakan are you ready, Anda katakan yes. Are you ready? Saya mau beritahu, kalau Anda berbisnis, Anda perlu tahu hal ini. Terjadi shifting besar-besaran di dunia kita.
Suka tidak suka, mau tidak mau, percaya atau tidak, dunia kita terjadi shifting. Shifting itu apa? Perubahan besar-besaran. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Suka tidak suka, mau tidak mau, percaya atau tidak, dunia bisnis sudah berubah. Ya, dolar mengalami kenaikan. Apalagi Bapak Ibu ya, politik terjadi banyak kekisruhan Bapak Ibu ya. Bahkan, siapa yang sudah menikah di sini mau angkat tangan? Dunia pernikahan juga banyak yang berubah seringkali ya. Nah, yang sudah menikah pasti mengerti apa kata-kata saya. Karena saya menikah lebih dari 12 tahun, saya ternyata tahu dunia pernikahan mirip dunia bisnis. Kenyataan dan harapan suka beda. Saya dulu waktu belum menikah, setiap kali saya jemput pacar saya, dia rajin bikin saya segelas jus. Bayangin ini wanita luar biasa, belum dinikahi rajin bikin jus pacar saya. Harapan saya bangun pagi makanan sehat sudah tersedia. Tapi saya heran, ketika saya nikahi, Bapak-bapak yang terjadi, udah jarang bikin jus. Saya tanya istri saya, kok jarang bikin jus sekarang? Dia bilang, masa promosi sudah berlalu sayang. Sama kan dunia bisnis, kadang diskon sudah berlalu ya. Tapi itu saya belajar, di dalam Tuhan mencintai apa adanya, bukan ada apanya. Amin. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Eh, pria-pria jangan ketawa. Pria-pria juga banyak yang berubah. Waktu masih pacaran bilangnya apa? I miss you. Begitu sudah menikah, ah miss ya. Nah, dunia kerja juga begitu, siapa yang punya karyawan di perusahaannya, siapa yang punya karyawan? Wah, saya sering sekali trainingin perusahaan-perusahaan, banyak pengusaha mengeluh karyawannya. Karyawannya kalau baru kerja, semangat gak? Semangat. Begitu sudah kerja lama, dia bilang begini, saya karyawan, dikaryakan untuk melawan. Belum lagi kena penyakit karyawan, Anda tahu gak penyakit karyawan sekarang apa? Makanya motivator laku kayak saya gini ya. Kenapa? Penyakit karyawan itu zaman sekarang kudis, kurang disiplin. Asma, asal mengisi absen. Ginjal, gaji ini naik kerja lamban. Paling banyak pucat, dikit-dikit mau bulan cepat. Tapi kalau Anda belajar sesuatu malam hari ini, Anda akan menjadi motivator buat perusahaan Anda menjadi lebih baik, lebih maju, lebih sukses. Tepuk tangan dulu buat Anda semuanya. Nah, bahkan Bapak Ibu, terjadi perubahan di era kita. Ada innovation, ada competition, ada disruption. Ini yang mengerikan Bapak Ibu ya. Bahkan kalau Anda lihat lebih cepat keluar handphone terbaru daripada gaji karyawan naik. Benar, produk-produk membanjiri kita, ya, produk China, produk Korea, produk Amerika, macam-macam Bapak Ibu ya. Bahkan saya training berbagai perusahaan, ada satu perusahaan menarik, ya. Saya lihat di sini banyak teman-teman ada otomotif, mungkin ada printing, macam-macam ya. Bahkan dunia pelayanan juga mengalami perubahan ya. Kalau Anda datang, kalau Anda hamba Tuhan, Anda harus tahu terjadi banyak perubahan, terjadi banyak perilaku jemaat yang berubah sekarang ini. Kalau dulu orang luka batin karena disakiti. Ya, sekarang kalau orang tidak like Instagramnya, dia sakit hati Bapak Ibu ya. Nah, luka batin pun sudah berubah bentuknya Bapak Ibu ya. Dia ukur dari mana harga dirinya, dari berapa banyak followernya Bapak Ibu ya. Jadi pokoknya siapapun Anda, hari ini dapat manfaat. Oh hamba Tuhan, pebisnis, saya pastikan kita belajar sama-sama malam hari ini. Are you ready? Yes! Tadi saya janjikan apa? Ada satu perusahaan mengalami perubahan yang luar biasa, yaitu perusahaan celana dalam. Dari abad 18 sampai tahun 2006, cara konsisten selalu berubah. Mungkin Anda berkata, Pak, apa hubungannya Pak? Malam ini di seminar kok bicaranya celana dalam? Supaya kita mengerti, celana dalamnya selalu mau berubah. Masa kita hidup gak berubah-ubah jadi lebih baik? Yes? Yang mau lihat, katakan yes? Yes! Dari abad 18 sampai tahun 2006, celana dalam mengalami sebuah revolusi, Bapak Ibu ya? Coba tanya sampingnya, kamu pakai tahun berapa punya? Satu waktu saya tampilkan ini, peserta seminar saya marah. Dia bilang gini, Pak, saya gak setuju gambar Bapak. Saya kaget. Kalau Anda kan ketawa. Dia marah sama saya. Saya bilang, Bapak kenapa gak setuju? Intinya gitu ya. Dia bilang, gambar Bapak sudah ketinggalan. Ternyata dia punya data terbaru. Saya cuma punya 2006, dia punya data terbaru. Mau gak mau pembicaraan juga harus up to date. Belajar dong ya. Saya bilang, Bapak punya data, gambarnya seperti apa memang? Celana dalam terbaru. Dia bilang, zaman sekarang sudah banyak yang gak pake. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Itulah intermezzo ya Bapak Ibu ya. Anda lihat, saya sudah lama berhenti langganan koran Bapak Ibu. Kenapa? Dulu saya tiap pagi senang baca koran Bapak Ibu ya. Cuma karena kesibukan, saya lebih bisa baca koran di pesawat malah ya. Tapi kenapa? Agak mengecewakan koran zaman sekarang. Tahu kenapa? Begitu ada, mohon maaf, ada kisah gempa misalnya ya, di Palu. Atau misalnya ada teroris waktu itu di Sarinah, di Jakarta. Waktu itu terjadinya siang. Beritanya kapan datang? Besok pagi. Tapi di WA group sudah muncul foto-fotonya. Ngapain saya langganan orang lagi? Ya kan? Dan kita bisa baca semuanya dari sini. Viva News, Detik.com, Tribun News, dan lain sebagainya. Makanya dunia berubah.
industri majalah, industri koran mengalami kemerosotan yang luar biasa. Wow. 1916 orang baca koran di pinggir jalan, kalau kita lihat di mana-mana di mall semua orang baca gadget. 2016 Bapak Ibu, terjadi disruption, gangguan di bidang teknologi Bapak Ibu ya. Apalagi Bapak Ibu ya, anak-anak zaman sekarang sudah gak zaman lagi nonton TV. Jadi kompetitor antara satu media dengan media yang lain bukan lagi yang utama. Mereka bersaing dengan Netflix, mereka bersaing dengan YouTube ya, mereka bersaing dengan channel-channel gratis Bapak Ibu ya. Bahkan anak saya sendiri 11 tahun YouTuber Bapak Ibu ya. Nanti saya cerita lebih lanjut. Ada banyak profesi yang dulu belum pernah muncul, sekarang muncul dan menghasilkan uang luar biasa. Saya bertemu dengan orang-orang muda usia 20 tahun bisa perputaran miliaran Bapak Ibu hanya santai dengan modal satu laptop mungkin. Kita akan belajar hari ini. Yes. Nah, kita lihat tadi Bapak Ibu, Gramedia biasa dikenal dengan apa? Toko apa? Toko buku, Bapak Ibu ya. Sekarang Gramedia sudah mengantisipasi perubahan. Karena saya banyak berhubungan dengan Gramedia dulunya, karena saya diterbitkan buku saya oleh Gramedia dan saya penulis buku. Ternyata mereka orang-orang yang siap dengan perubahan. Kalau Anda ke Gramedia, saya bisa pastikan kemungkinan besar sudah tidak ada lagi tulisan bookstore, karena dia tahu buku makin lama makin ditinggal. Orang berpindah kepada buku digital, ya e-book, Bapak Ibu ya. Dan apa yang terjadi? Dia antisipasi, dia ganti logo karena dia tidak lagi segmentasinya toko buku, dia mengambil segmentasi lebih luas lagi. Kalau Anda ke Gramedia, Anda bisa beli apa di situ? Alat musik. Anda bisa beli apa lagi? Alat olahraga. Anda bisa beli apa lagi? Alat komputer dan beberapa hal-hal lainnya, ya. Bahkan pengharum ruangan dan lain sebagainya, ya. Mobil juga ada ya, untuk pewanginya dan lain sebagainya. Dia mengambil segmen pasar lebih luas. Karena kalau dia tidak siap dengan perubahan, dia akan ketinggalan. Kita lihat lagi Bapak Ibu ya, sekilas saja saya intermezzo di awal. Kita lihat, kita sudah tahu Uber, Grab ya, semacamnya tidak punya taksi, tetapi dia menjadi salah satu akomodasi yang luar biasa, transportasi maksud saya ya. Airbnb Bapak Ibu tidak punya villa, tidak punya apartemen, tidak punya hotel, tapi menjadi salah satu akomodasi terbesar di dunia saat ini, Bapak Ibu ya. Zaman berubah, Bapak Ibu ya, dan lain sebagainya. Alibaba Group masuk, Facebook menjadi sangat populer dan lain sebagainya. Nah, yang mengerikan adalah Kompas.com, 10 profesi yang terancam punah digantikan mesin. Ini ngeri, Bapak Ibu. Jangan sampai profesi kita tergantikan dengan mesin. Kira-kira profesi apa yang bisa tergantikan dengan mesin? Contoh, security. Security terbatas, ya bisa ngantuk. Tapi dengan robot sistem security, bukan cuma CCTV, dibantu dengan sensor panas, sensor tertentu, dia bisa mendeteksi ketika adanya pergerakan di gudang dan lain sebagainya. Wow. Apalagi kalau Anda ke BCA sekarang, berapa kali saya training di BCA, mereka punya alat untuk store tunai sudah lebih besar kapasitasnya untuk menampungnya. Jadi kan kita biasa ngantri mau store, mau narik ya. Jadi mesin sudah bisa menggantikan teller atau front office Bapak Ibu ya. Tapi syukurlah profesi-profesi tertentu yang masih susah digantikan ya. Pendeta masih susah digantikan mesin. Karena dia harus doakan orang tumpang tangan Bapak Ibu ya. Robot tumpang tangan gak ada urapannya, yes. Kalau saya pembicara bisa digantikan juga Bapak Ibu ya. Tinggal di syuting habis itu supaya hemat motivatornya. Nanti disebarkan ke cabang-cabangnya, video motivatornya saja Bapak Ibu ya. Nah, tapi ada profesi lain lagi yang susah digantikan mesin, yaitu chef. Ada chef di sini? Susah Bapak Ibu ya, robot walaupun bisa masak, beda. Yang bikin enak itu chef, kadang-kadang penutupnya begitu dia sudah cak, langsung dia tutup. Itu bumbu yang bikin asin kadang-kadang Bapak Ibu ya. Bercanda ya. Nah, Bapak Ibu, jadi saya cerita ini karena inilah realita yang Anda sedang hidupi. Makanya Facebook, YouTube, LinkedIn, Pinterest, dan lain sebagainya sudah merajai kehidupan kita. Yes? Makanya ada istilah begini Bapak Ibu, kalau kita mati, kita pengen masuk surga dong. Siapa yang mau masuk surga? Ya, pastikan namamu tercatat di kitab kehidupan. Tapi ada satu problem, selama kau hidup, pastikan namamu tercatat di Google. Kalau bisnismu maju, jangan sampai bisnismu tidak ada di Google. Wah, ketinggalan kita. Nama kita kan, bahkan Anda harus tahu cari menantu zaman sekarang. Orang harus cek sosial medianya. Ya, mau rekrut karyawan sekarang, jangan cuma lihat CV-nya. Cek sosial medianya, kita bisa tahu orangnya tipe apa. Ya, contoh, ada orang banyak sekali karyawan zaman sekarang,
suka ngeluh di Facebook, suka ngeluh di Twitter. Dia bilang apa? Hari Senin hari yang paling menyebalkan. I don't like Monday. Monday is monster day. Kalau dapat karya begitu, mendingan jangan direkrut. Ya, cari yang begini. Senin, semangat meningkatkan income. Tapi biasanya cuma begitu orang-orang asuransi, Bapak Ibu ya. Orang multilevel, semangatnya luar biasa, Bapak Ibu ya. Nah, sebagian orang lagi bagus statusnya kalau apa? Hari Jumat. Thank God it's Friday. Kalau hari Senin, Monday is monster day. Ada lagi, hati-hati ya. Generasi milenial kalau Anda rekrut sekarang, Anda marahin dia, nama Anda tersebar di Facebooknya. Bos gak tahu dia. Ya kan? Nah, Anda tahu saya punya sopir sudah kerja 6-7 tahun sama saya, Bapak Ibu. Belakangan ini saya kedapatan, Bapak Ibu, Facebooknya isinya apa, Bapak Ibu. Ternyata dia gak pakai nama lengkapnya, dia pakai nama samaran. Kedapatan sama saya, Bapak Ibu. Tapi saya tetap turut bangga, Bapak Ibu ya. Tapi ada sesuatu yang dia buat ternyata. Bapak Ibu, saya heran isi Facebooknya banyak foto. Foto itu kayak audiens seminar seperti ini, Bapak Ibu, cuma yang di depannya berdiri dia. Wah, ternyata gambar saya dan crop. Dia ganti gambar dia. Makanya di Rangkas Bitung di Cilegon Tangerang, dia terkenal jadi motivator di kampungnya, Bapak Ibu ya. Gambar bosnya diganti sama dia, Bapak Ibu ya. Terus kadang-kadang ada gambar lain lagi, dia pegang teh. Terus dia bilang gini, lagi meeting. Padahal lagi makan, tungguin bos lagi seminar. Zaman berubah, Bapak Ibu, tapi saya gak marah lah ya, gak apa-apa ya. Zaman sudah berubah, karena zaman sekarang cari pembantu rumah tangga yang pintar masak susah. Pintar chatting banyak. Ya, Mbak Mus dari Pekalongan kerja di rumah saya, Anda tahu apa yang dia bilang? Password wifi di rumah ini berapa? Dia baru mau kerja, kalau ada password wifi di rumah kita. Perilaku konsumen berubah, perilaku pembantu rumah tangga berubah, perilaku jemaat berubah, Bapak Ibu, karena terjadi great shifting. Ya, ini kita mau belajar, Bapak Ibu ya. Nah, makanya menarik sekali, 2015 100 juta sudah pengguna internet di Indonesia. Sekarang 2018, penduduk Indonesia cuma 250 jutaan orang lebih. Berarti terjadi shifting dari era konvensional menjadi era digital. Yes? Siapa yang sering belanja online sekarang? Ayo angkat tangan. Ya, siapa yang kalau pesan tiket, pesan tiketnya online? Pesan hotel, pesannya online, ya. Nah, Bapak Ibu, enggak heran Bapak Ibu ya, di rumah saya sering sekali kedatangan Tiki dan CNE. Kalau datang saya cuma tahu dua orang oknumnya. Pertama istri saya. Ya. Ting dong. Wah, apalagi nih? Lucu-lucu buat anak, nanti apalah, rok lah, nanti apalah, sepatu lah, macam-macam. Tapi kalau bukan istri saya, mbak saya. Tinggal ada Mbak Indah Ningsi, wah ada, kenapa? Ada kirimannya paketan katanya ya. Wah, mbak saya pintar Bapak Ibu. Untuk pesan-pesan begituannya, nanti pemutih lah, nanti apa, sepatu lah. Yang mengagetkan apa, waktu mereka pulang kampung Bapak Ibu, tiba-tiba dia mau pulang, Bapak Ibu, sepatu Gucci mirip seperti istri saya punya, Bapak Ibu. Dia terinspirasi dengan istri saya, dia juga pesan mirip, Bapak Ibu ya. Nah, inilah dunia yang sedang berubah. Bahkan kita lihat, Bapak Ibu, kalau Anda ke Mangga Dua Mall, ke Tanah Abang di Jakarta, sudah mulai sepi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang mulai beralih dari belanja konvensional, mereka memilih belanja online. Kenapa? Supaya apa? Tidak buang waktu. Nah, dan yang tragisnya begini, oh, tapi kalau belanja online kan kita nggak bisa coba barangnya. Beberapa pengusaha di mall mengeluh, orang datang tes sepatu untuk cocokin size, tapi belinya di Tokopedia. Sakit nggak hati kita? Yes. Orang buka pasar, Bapak Ibu, dia tanya berapa itu harganya, dia langsung cek di depan mata. Lebih murah Gobar. Kenapa lebih murah Gobar? Ini nggak pakai sewa tempat, ini pakai sewa tempat. Apa gak luka batin itu? Usaha-usaha zaman sekarang, Bapak Ibu ya. Ngeri, Bapak Ibu. Nah, kalaupun masih ada bertahan, mereka pakai ini sebagai tempat transit. Transit apa? Untuk packing barang, kirim ke Makassar. Kirim barang ke Ambon dan lain sebagainya. Ya, nah, kita lihat lagi Bapak Ibu. Pasar produk sepi, ditinggal pembeli, bangunan tidak terawat. Kompas.com, ya. Ini berita Juni kalau nggak salah, masih relevan nggak ya, 3 bulan lalu kurang lebih ya Bapak Ibu, Juli, oke? Nah, tentu bukan cuma karena digital, ada shifting juga di era pemerintahan. Masih ingat produk-produk apa itu? SNI ya, SNI dan lain sebagainya, dan
banyak lagi persaingan pasar. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Ini saya membuka dulu pikiran di awal supaya kita siap untuk sebuah perubahan. Nah, ini kalau ada mau tahu datanya, ada boleh foto, 78% pembeli online di Indonesia melakukan pembelian sedikitnya untuk kategori fashion. Jadi memang masih dirajai atau diratui oleh wanita pembelanjaan itu. Nah, memang market terbesar itu di Indonesia wanita. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu yang ada di sini ya. Nah, kenapa Bapak Ibu? Pria punya uang, tapi mengambil keputusan wanita seringkali. Makanya ada survei Bapak Ibu secara langsung, kalau memang pria mengambil keputusan itu mobil sport udah beredar di jalanan. Ngerti gak maksudnya? Pria pengen mobil sport, ibu-ibu udah lahir tangan, cuma mau tua, udah mobil keluarga aja, Alphard aja, atau mungkin Innova aja misalnya. Nah, ada kisah-kisah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, makanya kita harus siap dengan platform-platform yang baru. Bahkan saya mau kasih lihat sebuah video Bapak Ibu, saya pernah tampilkan juga di acara yang lain, bahwa anak zaman sekarang aja lahir aja udah bisa lahir sendiri Bapak Ibu, gak percaya ya, kita lihat sama-sama ya. Ya Google caranya, bercanda ya ini. Tuh. Bagaimana respon kita? Itu yang paling utama. Saya mau tanya Bapak Ibu, menurut Anda perubahan itu penting gak? Siapa yang setuju perubahan itu penting? Angkat tangan, katakan saya. Nah sekarang bantu saya. Kalau perubahan itu penting, kenapa banyak bisnis, banyak pribadi, banyak individu susah perubahan? Ada yang bisa bantu saya? Yes? Ayo all up. Silakan Pak. Habit, ya sudah terbiasa dengan zona nyaman mungkin ya. Udah biasa begini, ngapain lagi berubah? Nah, oleh karena itu saya mau bermain sedikit dengan Anda. Malam ini boleh bermain, katakan yes. Di meja Anda kalau tidak salah lihat ada pensil atau pulpen. Bisa diangkat semuanya, ya. Cari sebuah kertas kosong mana aja yang bisa ditulisin bentar ya. Ada notes dari hotel Bapak Ibu. Saya mau bermain sedikit dengan Anda. Boleh, gampang ya. Ternyata dari cara menulis nama Anda, nama lengkap dan tanda tangan, saya bisa baca karakter Anda. Bapak Ibu ya, menarik sekali ya. Tolong angkat tinggi-tinggi. Angkat tinggi-tinggi. Nah, nanti saya minta Anda tulis nama lengkap Anda dan habis itu tanda tangan di bawahnya, ya. Pada hitungan ketiga, siap? Ready, katakan yes? Satu, dua, tiga. Pakai tangan kanan? Bukan, tangan kiri yang saya minta. Nah, bikin pakai tangan kiri. Coba, pakai tangan kiri. Ayo, bikin pakai tangan kiri. Tulis nama lengkap, terus tanda tangan. Bapak Ibu ya, bisa? Gimana rasanya? Oke, kita tes dulu, cek ya. Hah? Oh, kalau kita kanan dong, Pak. Biru gak ada kalau kita lihat berarti ke kanan ya. Kembali. Kalau kita kanan dong. Oke. Kita coba lihat. Menarik sekali. Yes. Wow. Coba saya baca karakternya ya. Coba lihat Bapak ini, Pak siapa namanya Pak? Pak Luki. Dari cara tanda tangannya dan namanya dia tulis di pria muda jatuh cinta. Bercanda ya. Oke. Coba lihat di sini ya. Kita cek di sini dulu ya. Ibu siapa ini? Ibu Herlis, tanda tangannya aja rumit, apalagi hidupnya. Bercanda ya. Oke, Bapak Ibu, saya bercanda. Tapi yang saya mau buat adalah, tadi Bapak itu bilang apa, Pak? Bapak bilang habit ya? Yes, ini kebiasaan saja, Bapak Ibu. Kenapa banyak orang susah berubah? Karena mereka sudah merasa nyaman, terbiasa di zona nyamannya, susah berubah. Nah, waktu saya bilang, ayo buat tanda tangan dan nama lengkap. Di otak Anda itu hal mudah atau hal sulit di awalnya? Mudah. Tutup mata bisa nggak?
Tapi begitu saya bilang, pakai tangan kiri, tahu gak respon Anda? Ya. Saya lihat di belakang ya, langsung pundaknya begini. Ya. Manusia itu diminta berubah dikit aja, sudah ngeluh kadang-kadang. Kenapa? Anda harus tahu, sebagai pemimpin usaha, selalu anak buah Anda, karyawan Anda, ketika Anda bilang, target naik. Ya. Ada perubahan sistem, ada perubahan struktur, ada perubahan target. Biasanya target makin naik atau makin turun? Ya. Manusia itu kalau disuruh berubah, kebanyakan menolak. Tadi aja enggak kan, kanan ke kiri. Sebenarnya pakai kiri bisa enggak? Hasil bagus kan? Lumayan, tidak sebagus kanan. Karena tidak terbiasa. Kalau satu tahun terus pakai kiri, bagus gak Pak? Masalah habit, masalah kebiasaan saja. Makanya perlu Anda biasakan selalu mau berubah, Bapak Ibu. Awalnya kita suka menolak. Lama-lama kita mulai menerima dengan pasrah. Tapi kalau karyawan kita kerja dengan pasrah, itu namanya apa? Kerja tapi tidak ada sukacita. Tugas seorang pemimpin adalah membawa perubahan itu menjadi sesuatu yang dimana tim kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Apakah itu perubahan target, apakah itu perubahan sistem kerja, struktur, dan lain sebagainya. Nah, setelah seseorang menyesuaikan diri terhadap perubahan, lama-lama mulai maju bersama. Ya, pelayanan maju bersama. Apalagi bisnis maju bersama. Dalam keluarga bisa ada kemajuan bersama. Dan setelah maju bersama, masuk lagi dalam perasaan nyaman. Itu siklusnya Bapak Ibu ya. Nah kalau merasa nyaman berarti waktunya apa? Waktunya apa Bapak Ibu? Siap-siap berubah lagi. Itulah hidup Bapak Ibu. Ya kita lihat, inilah tugas seorang pemimpin adalah apa? Menjadi agen perubahan. Kita bicara terobosan bisnis. Terobosan bisnis selalu dimulai dari leadernya. Terobosan dalam pelayanan dimulai dari leadernya. Terobosan dalam keluarga dimulai dari kepala rumah tangganya. Makanya ada istilah seperti ini, unchanged leader sama dengan unchanged result. Pemimpin tidak berubah, hasil tidak berubah. Ya, pebisnis tidak mau berubah, jangan heran omset, income tidak berubah, Bapak Ibu. Nah, makanya selalu dimulai dari mana Bapak Ibu? Diri kita. Nah, supaya semangat semua dulu, saya mau kita angkat tangan kanan kita, tepuk sampingnya, bilang perubahan dimulai dari kita. Yes. Angkat tangan kirinya, kebalikannya lagi, bilang siap, saya harus siap berubah. Oke. Nah, itulah yang saya mau katakan Bapak Ibu, bicara terobosan bisnis selalu dimulai dari mengambil sebuah tanggung jawab 100% untuk bisnismu, keluargamu, dan kehidupanmu. Ketika Anda menghadapi tantangan, saya bertemu dengan banyak pebisnis. Mereka menyalahkan apa? Menyalahkan politik. Mereka menyalahkan apa? Kompetitor. Mereka menyalahkan apa? Konsumen. Mereka menyalahkan apa? Anak buahnya. Mereka menyalahkan apa? SDM-nya. Selama Anda menyalahkan situasi dan keadaan, kita kehilangan kendali untuk merubah nasib bisnis kita. Yes? Nah, makanya Bapak Ibu, ini waktunya kita mengambil sebuah tanggung jawab. Kalau bisnis Anda mengalami kemerosotan, waktunya kita bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Yes? Kalau bisnis kita mengalami badai, tantangan, waktunya kita bertanggung jawab untuk mengalami sebuah terobosan yang baru. Selama Anda berpikir faktor luar penyebabnya, maka kita akan sulit untuk membawa sebuah perubahan yang luar biasa. Nah, saya mau kita sharing dikit Bapak Ibu ya, biar malam hari ini menjadi malam kita curhat satu dengan yang lain. Mungkin Bapak Ibu tentu Anda pengen bisnis Anda maju ya. Setuju? Bisnis Anda mengalami peningkatan, bisnis Anda mengalami terobosan, tapi tidak bisa dipungkiri, pasti ada tantangan-tantangan di sekeliling kita. Nah, boleh nggak Bapak Ibu, apa yang menjadi tantangan saat ini di bisnis Anda? Saya mau catat di depan, supaya kita bisa lihat sama-sama beragam tantangan yang ada, baik eksternal maupun internal. Ada yang bisa bantu saya pertama Pak, kira-kira? Tantangan bisnis yang sering kita hadapi? SDM, oke, good. Apalagi? Kompetitor, yes. Ini juga tantangan terbesar kita seringkali. Apalagi? Modal, oke. Politik, ya, mau pilpres katanya nih. Gimana nih? Apalagi? Ya? Cuma itu kah? Ya, sorry. Yes, birokrasi, apalagi?
Nanti saya sekalian catat birokrasi, apalagi di sini tantangannya harga, ya harga. Oke, kita lihat ya, birokrasi, harga, birokrasi, harga. Bencana alam pengaruh nggak ya? Kalau di Kalimantan dulu kabut asap misalnya, atau misalnya kalau di tempat lain gempa, atau di listrik suka padam gitu ya. Nah, bencana. Apalagi? Satu lagi deh, bantu saya para pebisnis, ayo. Keamanan, krisis. Yes. Ya. Keamanan. Stabilitas keamanan ya, kalau sering rusuh, sering ribut, demo, termasuk juga misalnya krisis. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya katakan, semua yang Anda katakan ini benar, ini adalah tantangan kita. Namun hari ini para pebisnis harus bisa mengubah perspektifnya. Setiap kali kita menghadapi tantangan, saya mau kasih satu tips yang luar biasa saya praktek dalam hidup saya dan menolong banyak orang, meng-coaching banyak pemimpin-pemimpin adalah, setiap kali Anda hadapi problem, bedakan. Ada area di luar kendali, ada area dalam kendali. Katakan sama-sama, area di luar kendali, area dalam kendali. Apa itu area di luar kendali? Sesuatu yang Anda tidak bisa ubah. Sesuatu yang Anda tidak bisa berbuat banyak dengan keadaan tersebut. Dan itu biasa berhubungan dengan apa? Orang lain, situasi, dan kondisi. Tapi ada area dalam kendali kita, yaitu respon kita. Cara pandang kita, cara kita menyikapinya. Nah, tetapi di tengah-tengah ini ada area dalam pengaruh. Katakan sama-sama, area dalam pengaruh. Saya kasih contoh begini Bapak Ibu. Kalau Anda punya istri, punya suami, atau anak kita deh. Saya mau tanya, anak kita dalam kendali atau di luar kendali? Nah, tadi saya sudah kasih tahu tipsnya. Kalau area di luar kendali berhubungan dengan orang lain selain kita, itu di luar kendali. Saya bisa kasih contoh. Siapa yang punya anak di sini? Mau angkat tangan? Saya mau tanya, anak Anda lagi ada di rumah sekarang, Anda tidak bisa kendalikan dia. Yes? Oke, anak saya ada di samping, Pak. Dia mau pergi bermain, saya larang. Anak saya nggak pergi. Tapi saya nggak bisa kendalikan hatinya yang kesel sama saya. Tutup pintu, dia nggak pergi, tapi kesel banget.